warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, viewers. About info back in between your activities with me, Ayu Maisuli, who accompany you in few minutes to provide you with the breaking news on Wednesday, the 4th December 2019. Viewers, in this info, I will deliver the news about the visit to Radio Elshinta Palembang, which consisted of approximately 29 students of third semester at Islamic State University of Raden Patah Palembang, and accompanied directly by supporting lecturer Kenny Kurniasari, MPD. In this activity, the theme of coaching clinic on academy speaking subject for English study program students. For the event, lasted approximately 2 hours. 2 hours to discussing public speaking material that was guided directly by the speaker Anggun Prismadanti, and how to be reporter material that was searched by Ari Cristianto, who was very extraordinary. Well, following the coverage for you. For English Education Study Program. Jadi hari ini kita bakal dibagi jadi dua sesi. Pertama itu pematerinya akan diberikan, dipaparkan sama Mbak Anggun, dan yang kedua itu bakal dipaparkan sama Mas Arif. Dan selanjutnya kita minta kata sambutan dari Ibu dosen pembimbing mahasiswa prodi bahasa Inggris kepada Bu Reni, kami persilakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Serta kita berikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih dari pimpinan kepada keluarga besar PT Radio Elshinta yang sekali lagi bersedia meluangkan waktu tempat untuk anak-anak adik dan ya adik-adik dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3, mereka mengambil mata kuliah wajib academic speaking. Jadi pada mata kuliah ini mereka akan belajar bagaimana berbicara secara akademis, secara formal, salah satunya menjadi pembicara, menjadi MC, menjadi reporter, bagaimana menjadi membawa berita, membawa acara, berita radio, TV. Nah, itu saya bilang penyiar Radio Elshinta itu saya bilang banyak yang profesional. Jadi ya pernah menjadi penyiar TV udah, MC juga sudah, terus juga Mas Ari, dosen ya Mas Ari ya, dosen juga. Jadi itu akan menjadi salah satu peluang bagi mereka bahwa pendidikan itu formal. Kami ini pendidikan bahasa Inggris, bukan nanti outputnya nanti tidak hanya menjadi guru, tapi bisa menggunakan keahlian yang mereka punya untuk menjadi berada di bidang apapun itu, menjadi entrepreneur bisa, membuat bisnis sendiri nanti bisa kalau mau, karena ini ada beberapa yang blogger, ya, katanya ada blogger dan youtuber. Jadi pada mata kuliah academic speaking agak saya update sedikit, jadi mereka saya wajibkan kirim tugas melalui link youtuber. Jadi mereka buat link YouTube, yang mana tahu nanti akan jadi youtuber-youtuber. Karena harus ya, untuk mencari kerja agak saingannya ketat, kenapa tidak menciptakan peluang kerja. Jadi salah satunya saya bilang kita akan coba datang ke UIA Elshinta Radio Palembang. Jadi silakan bertanya pada para ahlinya, karena saya sendiri, saya hanya bisa teori, begitu saya disuruh MC mulai belepotan. Ya, karena salah satunya faktornya kalau saya mau ngomong itu biasanya ngomongnya cepet, kayak sepur. Jadi kalau saya sadar saya ngomongnya agak dipelankan, tapi begitu saya lupa diri lagi ngomong ya. Nah, ini salah satu alumni kita ya deh ya. Ya saya jadi paling muda kalau kesini ya. Ya, Mbak Anggun ini adalah salah satu alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2000
2009. Masuknya 2009. Jadi ketuanya kalau alumni-nya tamanya 2009 ya, saya juga 2009. Jadi beliau adalah alumni, jadi beliau Mbak ya, jadi beliau tua sekali. Mbak Anggun ini adalah salah satu alumni, bisa dicontoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah pada makan siang. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Islam Negeri Radio Elshinta Palembang yang sudah hadir di Radio Elshinta Palembang di adik-adik semester 3 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Mbak Reni, selamat datang di Radio Elshinta Palembang yang ke sekian. Ya, tapi selalu sama Mbak Reni, seperti Mbak Reni bilang alumni UIN tahun 2009, tampaknya masih dikasih tahu tahun berapa. Nah, tapi alhamdulillah tamat ya Mam ya. Dosennya kebetulan dosen pembimbingnya Mam Reni, baik hati dan salutnya tuh gak berubah-ubah dari dulu ya Mam ya. Tetap awet muda ya. Baik. Dan hari ini kita akan sharing. Di sini mungkin bukan belajar mengajar, tetapi kita sama-sama sharing session. Ada Mas Ari di sini atau Kak Ari yang akan memberikan atau menyampaikan materi How to be a reporter, dan juga akan kita akan sharing mengenai bagaimana sih berbicara di depan publik atau public speaking yang baik itu bagaimana. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas hadirnya teman-teman semua dari Universitas Islam Negeri Radio Elshinta Palembang. Mohon maaf apabila dalam penyambutan ini terdapat kekurangan, duduknya diambal ya. Tidak apa-apa ya, harap dimaklumin. Dan nantinya mungkin di akhir sesi buat teman-teman dari UIN yang ingin bertanya juga akan ada sharing sessionnya ya. Di terakhir boleh untuk bertanya sama saya atau juga sama Mas Ari. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan, jadi penampilan itu menunjang kepercayaan diri kita. Dan yang paling penting adalah ketika kita berbicara, yang harus kita tahu adalah siapa audiensnya. Siapa audiens yang akan kita ajak bicara. Jadi kalau misalkan audiensnya adalah anak-anak, jadi kita harus berbicara menyesuaikan bagaimana caranya berbicara dengan anak-anak. Kalau audiensnya adalah eksekutif muda atau usianya yang sama sepembicara, atau mungkin ada yang lebih tua, ini memiliki tips dan trik berbeda-beda. Jadi jangan sampai disamain ngomong sama anak-anak dengan yang dewasa. Jadi itu yang pertama, percaya diri dan mengetahui audiens. Dan yang selanjutnya adalah menguasai materi. Jadi ketika kita berbicara, jangan mencoba untuk menghafal. Jadi kalau kita mau berbicara di publik, sebelum itu jangan cuci ujian. Jangan cuci ujian. Abis ini, jangan. Jadi kalau kita menghafal yang ada di depan, ketika kita di depan, itu bukan hafalan, bukan sesuatu yang terlontar dengan baik, tapi adalah kita itu mengemas dan memahami isi acara. Jadi yang disampaikan dari saya untuk tepuk tangan terlebih dahulu, karena tepuk tangan itu adalah cara yang paling mudah untuk kita menghormati atau memberikan penghargaan kepada orang yang sudah tampil. Ya, karena teman-teman di sini tentunya hari ini mungkin sebagian mendengarkan. Kita nggak ada yang tahu 2, 3, 4 tahun kemudian kalian akan yang berbicara. Otomatis orang yang berbicara berkeinginan tanpa harus diungkapkan, begitu dapat tepuk tangan tuh merasa bangga, Bu ya. Dan kita sebagai penonton, khususnya kalian yang saat ini mendengarkan, berikan tepuk tangan meskipun gak menang tepuk tangan aja gitu. Gratis. Otomatis adalah memberikan sebuah rasa kita untuk menghargai apa yang sudah diberikan. Ya, coba tepuk tangan sekali lagi. Ya, tepuk tangan itu semuanya benar, tapi yang paling tepat itu adalah boleh di sebagian kiri kalian atau di kanan kalian. Atau jangan di sini. Jadi siapapun orangnya, termasuk kalian, kalau seandainya kalian naik panggung, turun panggung, Bu ya, kemudian tepuk tangan, merasakan dihargai.
menghargai apa yang sudah diberikan, dan kita sebaliknya menghargai orang tersebut karena gak ada yang tahu kalau saat next kalianlah yang akan maju sebagai pembicaranya. Itu tepuk tangan hal yang paling mudah tapi sering kita lupakan. Oke, tepuk tangan lagi. Capek juga tepuk tangan terus ya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eka, nama saya Ari Kristianto, katanya. Hari itu ada kepanjangannya. Hari itu adalah anak Republik Indonesia. Ya. Jadi orang tua saya itu kasih nama saya Ari itu secara langsung produk asli Indonesia. Kelihatan muka-muka Jawa ya. Karena kebetulan saya adalah lahiran Sumatera tapi keturunan Jawa. Bisa ngomong iso ngomong Jawa, iso pacak ngomong Palembang, juga lihai bahasa Indonesia, alhamdulillah. Ya, karena dari Kementerian dari Husin di Balai Bahasa juga tetap melestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Benar Bu ya? Betul. Oke. Jadi tapi nama siaran saya di El-Shinta ini Ari Kristo. Ya, sekilas ya Ari Kristo. Kenapa Ari Kristo enggak Ari Kristianto aja? Tinggi-tinggi, hati bagus maksimal. Oke, gini. Pasti akan bentuknya profesional banget. Kaki dibuka selebar bahu, badan enggak tahu tegap tapi sedang-sedang saja. Kalau tegap kayaknya enggak ada bunyi banget ya. Ya. Boleh kita mulai berbicara. Melaporkan, ingat, bukan menghafal. Poin-poin pentingnya bisa kita lihat kalau kita sedang catatan. Ya. Ini pun ada gerakan gestur tubuhnya, enggak sembarangan tiba-tiba langsung muter kiri kanan sekedar jidat kita bisa melempar dengan jadi kalau saya ingin menunjukkan suasana banjir di belakang, kita gerakannya enggak boleh sampai 280 ini. Jadi voice-nya cukup karena kalau televisi kan audiovisual, dia kan melihat mata kamera yang berbicara. Jadi cukup kita memperlihatkan ini aja. Dengan wajah kita terlihat di kamera, bukan kayak gini. Ya, kayak gini. Apapun kondisinya, ingat, apapun kondisinya, entah itu di atas truk, entah itu di tengah-tengah banjir, bahkan mungkin di suatu gempa. Thank you, the loyal viewers. Breaking news. Have a nice day and always in good protections. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.